Pemirsa, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah ada perlombaan antara institusinya dengan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus di Kementerian Pertanian. Ia menegaskan KPK tidak akan menghalangi Polda Metro Jaya mengusut kasus pemerasan yang diduga melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri, termasuk akan menyilahkan Polda Metro Jaya bila hendak memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang kini ditahan KPK. Dua hal yang berbeda, saya tekan lagi, dua hal yang berbeda ya. Kami menangani dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka yang tiga orang tadi yang sudah disebutkan. Polda menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan. Saya sebetulnya tersinggung juga, saya termasuk pimpinan loh, kan gitu kan. Artinya apa? Itu penyidikan itu kan diarahkan juga ke saya, kan begitu. Saya bagian dari pimpinan, kan gitu kan. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada gesekan, karena itu dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. KPK, BS Polda, adu cepat tadi sudah saya sampaikan, tidak ada perlombaan di sini, masing-masing sudah menjalankan pekerjaannya secara independen dan kami juga mendukung Polda. Misalnya nanti Polda membutuhkan keterangan dari para tersangka yang ditahan KPK, tentu kami akan memfasilitasi. Tidak ada hambatan sama sekali dari penyidik Polda untuk meminta keterangan dari para tersangka yang kami tahan di KPK. Silakan, pasti akan kami fasilitasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.